Halo semuanya, kembali lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat JF-17 senggol dan jatuhkan jet tempur MiG-21. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Pesawat JF-17 Thunder Angkatan Udara Pakistan yang diklaim telah menjatuhkan MiG-21 Angkatan Udara India dipajang di arena outdoor pameran pertahanan internasional IDEAS 2022 Pakistan. Dikatakan, pesawat tersebut saat ini diterbangkan oleh pilot pada 26 Februari 2019. Kehadiran JF-17 tersebut menjadi bintang dalam pameran IDEAS ke-11 yang berlangsung pada 15 sampai 18 November 2022 di Pakistan. Diketahui, jet tempur tersebut merupakan generasi kedua dari seri JF-17 yang mulai diadopsi oleh Pakistan pada tahun 2015. Dalam IDEAS 2022, Pakistan Aeronautical Complex memajang foto dan memutar video mengenai kemajuan pengembangan JF-17C atau Blok 3. Salah satunya menampilkan kokpit canggihnya. Varian JF-17C sendiri diperkirakan telah mengangkasa untuk pertama kalinya pada Desember 2019. JF-17C memiliki kemampuan yang telah ditingkatkan seperti Missile Approach Warning System atau MAWS, Wide Angle Smart HUD, dan perangkat EW terintegrasi. Gantungan senjata pada JF-17C juga lebih banyak dari varian A atau B, yang bakal dilengkapi rudal udara ke udara terbaru buatan Cina PL-10E. Tak disebutkan berapa banyak JF-17C yang bakal diakuisisi. Setidaknya, hingga saat ini, Angkatan Udara Pakistan diperkirakan telah mengoperasikan 100 jet berjulukan Thunder ini sejak tahun 2007. Keluarga JF-17 ini dibuat oleh Pakistan, berlokasi di Kamran dan bekerjasama dengan pabrik pesawat Chengdu Aircraft Corporation China. Oke, itulah dia pembahasan tentang pesawat JF-17 senggol dan jatuhkan jet tempur MiG-21. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.